Bapak nih langsung teriak-teriak. Mau mati di jalan, Pak. Bapak jangan langsung teriak. Bapak bilang begini. Guys, rame nih di medsos. Video pemadam kebakaran yang nangis saat dimaki-maki sama warga. Katanya sih warga tersebut yang merupakan pemilik lapak rongsokan kecewa karena tim pemadam telat datang ke lokasi. Akibatnya barang-barang miliknya habis dilalap api. Saat dikonfrontasi, sang pemadam kebakaran tak kuasa menahan tangisnya dan menunjukkan video perjuangannya mencapai lokasi. Ternyata mobil yang dia tumpangi nyaris kecelakaan karena ngebut di jalan. Dari rekaman sebuah video yang viral, tampak mobil pemadam yang penuh pasokan air itu hampir saja oleng dan terbalik saat berbelok. Duh, beresiko banget ya kerjaannya. Meski tidak dihargai di lokasi, nyatanya banyak warganet yang mengapresiasi kerja sang petugas. Pemadam kebakaran termasuk profesi yang punya resiko tinggi. Selain bisa ikut terbakar saat bertugas, mereka juga bisa celaka saat menuju lokasi kebakaran karena harus buru-buru. Semoga para petugas pemadam kebakaran tetap dilindungi dan diberi keselamatan ya.